Halo, Bella. Kayaknya sebelumnya pernah ketemu dulu ya? Gini ya, Bella. Mungkin aku ada tiga catatan buat kamu biar kedepannya bisa ditingkatin lagi. Yang pertama, itu ada hal yang gue bilangkan yang kamu tuh masih kurang dihabisin. Sayang banget nih, karena tadi aku ngeliatnya kamu udah lumayan pembawaannya, gestur badan kamu nih udah lumayan dapet nih. Kan kamu cewek, cross cover cowok. Yang aku lihat gestur badan kamu tuh udah lumayan dapet cowoknya, cuma memang kamu masih kurang dihabisin di gerakannya gitu. Jadi beberapa detail itu gak sampai habis. Jadi kayak benar-benar kayak istilahnya tuh tangan kamu tuh ngetek gitu loh, kayak setengah-setengah gak dia fullin gitu loh kalau setiap kamu mau gerak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin gini ya, ini kan best condition, mungkin kedepannya kostum kamu harus lebih di effort lagi kedepannya, jadi harus lebih diperhatiin banget dengan baik. Walaupun even kamu mungkin ya, karena ada beberapa idol yang memang lanjut ya, tadi sampai kostum, kedepannya pemilihannya lebih diperhatiin lagi, karena memang gini, ada idol yang memang kostumnya standar. Cuma kalau misalkan kamu, kan di sini posisinya kamu adalah bukan idol, kamu di sini posisinya ikut kompetisi. Kalau misalkan kamu ikut kompetisi, kedepannya harus lebih dipilih lagi kostum yang benar-benar apa nih yang dapat gitu sama idolnya, tapi yang benar-benar bisa memukau gitu dari atas sampai bawah. Itu soal kostum. Terus terakhir mungkin ekspresi, soal ekspresi. Ekspresinya mungkin ke depan lebih harus lebih diperhatiin lagi, lebih dimakan habis, karena sayang banget. Kamu udah lumayan, menurut aku udah lumayan harus, cuma memang ekspresinya ini kurang greget gitu. Karena ada beberapa part yang ekspresi kamu harus fierce, ada ekspresi yang kamunya harus tone down sedikit, kayak harus lebih chill, lebih kalem gitu. Jadi mungkin kedepannya harus diperhatikan. Paling itu aja sih dari aku ya. Kedepannya lebih ditingkatin lagi ya. Thank you. Oke, halo. Ya, kalau dari aku paling kayak beberapa poin. Untuk dance sebenarnya kalau aku lihat secara overall sih sebenarnya oke. Cuman yang harus diperhatikan kayak pembawaan cover, kan kamu ini cover boy group ya. Jadi pembawanya harus lebih dapat lagi sedikit, harus diperhatikan lagi. Terus sama benar yang tadi dibilangkan sama Mas Kaikal itu ekspresi masih minim banget. Sama yang aku lihat tuh eye contact-nya itu loh, contact-nya itu di satu titik aja, jadi kayak lihatnya di depan aja, di tengah aja, kayak gak berani eye contact penonton atau mungkin ke kita-kita, jadi kayak masih agak terus gitu. Nah, terus yang aku lihat juga di detailnya kamu yang paling akhir itu kayaknya agak luas, gak tau itu mungkin karena kamu mungkin kamu dari hajar dari awal kali ya sampai tengah, jadi akhirnya mengakibatkan kamu dari tengah-tengah sampai akhir tuh detailnya loss gitu. Gitu aja sih. Sama buat kostum juga harus diperhatikan ya buat ini. Oke, terima kasih Kak Akun. Terima kasih.